Pelayanan publik seluruh sekretariat DPRD Riau akan berjalan normal setelah libur Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Pegawai akan masuk kembali pada Rabu pagi. Anggota DPRD Riau Sugeng Pranoto mengatakan aktivitas kantor akan mulai kembali normal pada Rabu 19 Juni 2024. Hal ini berdasarkan surat edaran Menpan RB tahun 2024 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai ASN pada instansi pemerintah setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Pihaknya berharap agar seluruh ASN untuk dapat menyesuaikan dan beraktivitas kembali dalam pelayanan publik. Mulai hari Rabu, berarti hari ketiga Hari Raya Idul Kurban, mudah-mudahan semuanya berjalan seperti biasa dan lancar, itu yang kita harapkan. Berarti Selasa masih libur ya? Masih libur. Oh, libur PNS ya Pak? Iya, oh. Libur, jadi Senin libur, Selasa libur, Rabunya baru masuk. Diharapkan kepada seluruh pegawai agar tidak menambah jadwal libur, dan jika ketahuan maka akan dikenakan sanksi administrasi. Fresti dan Donata melaporkan.